Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Ica Sinta. Guys, saat ini kita jalan-jalan lagi yuk. Masih di acaranya Farel di Mojokerto ya. Jadi ini kita mulai dari ini ya, tempat toiletnya para artis tadi itu ya, yang berwarna biru. Nah, kita jalan lagi menuju ke sini, ke tenda-tenda artis-artis ini. Nah, itu ada yang kelihatan tuh lagi makan, lagi lesehan ya. Nah, ini ada lagi ini, siapa ya ini ya, cuman kita nggak bisa lihat ya. Nah, lewat. Nah, ini Mas Bayu. Hai Mas Bayu. Mas Bayu. Ah, Mas Bayu ini lagi jagain pintunya si Ananda Farel Prayoga, guys. Jadi kita tengok intip sebentar ya. Nah, aduh kok pas kelihatan ini kukernya. Nah, itu Farelnya kelihatan pakai kaos warna hijau sama kakak iparnya. Nah, ini dia datang ke sini, guys. Aduh. Nah, akhirnya datang. Nah, salaman lagi. Aduh, senengnya. Hai guys, bisa sama itu si bocah kecil ganteng, ramah, baik hati dan tidak sombong. Ternyata dia datang. Nah, akhirnya titipan sama Mas Wahyu itu. Nah, sama Mas Wahyu sama si Farel. Ternyata guys, seperti ini kondisinya ya di depan tenda para artis. Jadi semua ada asistennya masing-masing di depan tenda pada ngejagain ini ya, artisnya masing-masing ya. Ada segitu banyak guys tendanya. Bayangin dari ujung sana tadi sampai sini, sampai nggak ngitung ya tadi ya berapa banyak. Nah, sampai sana yang ujung sendiri itu di sana tempatnya Master Limbar deh. Nah, ini kita mampir sebentar nih. Ini tempatnya buat TV-TV itu loh, buat sound systemnya. Ada yang lagi makan, ada yang lagi nungguin, ada yang lagi betulin TV-TV itu. Nah, kita lanjut lagi guys. Nah, kalau sini ini menuju panggung yang termegah dan terbesar, MNC. Nah, itu pintu belakangnya guys. Jadi naiknya lewat situ. Nah, kita jalan-jalan lagi ya ke belakang ya. Lanjut terus. Ini cuman gak ada tulisannya ya, ini artisnya siapa sih. Pokoknya udah dilepasin semua deh biar nggak kelihatan. Nah, ini banyak apa ya, koper-koper ini kayaknya untuk kru-krunya MNC ini. Jadi banyak koper. Nah, kita lanjut lagi, jalan lagi. Nah, ini tempatnya yang dancer-dancer itu lah. Jadi khusus dikasih ruangan yang besar, namanya Ambiar People guys. Nah, tuh kelihatan tuh ada cowoknya, ada ceweknya. Kan udah biasa ya ganti bareng-bareng gitu ya. Kalau kita belum terbiasa sekamar sama cewek cowok gitu malu. Tapi udah karena mungkin udah jadi sahabat, teman, jadi ya gak apa-apa. Nah, ini kita lanjut menuju ke ini tempatnya nanti Master Limbat atraksi guys di sini. Nah, tuh. Nah, ini kayaknya tendanya Master Limbat deh. Kelihatannya sudah pakai item-item semua ini. Nah, tuh kelihatan tuh Master Limbat. Nah, senyum gitu. Tapi bisa senyum deh. Baik hati ya Mister Limbat. Kelihatannya yang akan begitu takut ya. Padahal enggak, Mister Limbat tuh baik banget. Ini asistennya ini. Ini asistennya Mister Limbat. Cuman namanya siapa ya juga lupa. Nah, ini juga ini kayaknya timnya Master Limbat ya guys. Ini kita jalan lagi menuju panggung dari sebelah kirinya guys. Master Limbat ini, kalau tadi awal itu sebelah kanan dari panggung yang terbesar, kalau ini Master Limbat untuk atraksinya di sebelah kirinya panggung. Jadi kelihatan begitu begitu apa ya, ini los ya, los dan luas, luas banget. Nah, itu kelihatan shooting-shootingnya sampai situ. Nah, itu
ternyata kerangkeng-kerangkengnya itu di atasnya ada bata kalau nggak salah ya, itu ya bata. Jadi kayaknya nanti tempatnya ini sandra-sandra gitu ya, di sandra dulu ya, nanti Master Limbat yang ngebebasin bisa keluar dari situ. Nah ini ada drone-nya juga. Nah itu drone-nya. Nah ini guys, sama pakai rompi-rompi ini Pak Polisi. Nah begitu. Nah tuh lihat-lihat intipin. Ini masih sore guys, penontonnya ini masih ada tempat-tempat kosong gitu loh. Tapi nanti habis jam 7 udah nggak keliat lapangannya, keliat kepala semua. Nah ini kan masih CR guys. Nah, masih CR, dengar kan suaranya si apa ya? Oh belum, ini masih CR. Oke guys, dari sini sampai ketemu lagi ya guys. Semoga yang sudah nonton, subscribe, share, and like, comment, semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.